Personilnya siapa aja, kenalin dong, ini siapa namanya? Nah. Yang di bass ada Tio namanya. Oke. Terus yang di drum ada Jamie. Oke. Gitar ada Iqbal. Sekali lagi tepuk tangan buat James Adam and Frank. Tapi mereka dahsyat loh akhirnya. Gue mau nanya, gue dianggap gak sih di sini? Jadi dianggap. Kalau enggak, nggak mungkin lah Ayu Dewi bisa berada di sini. That's right. Nah, kalau Maria keren deh. Rising star. Rising star. Keren. Idol. Idol. Dan ini apa? Master Chef. Mukanya kayak. Apa ajang pencarian? Tahu nggak, Pak? Oh. Pilkada. Oh, baru aja kemarin dicoblos ya. Ajang pencarian suami, karena suaminya sekali lagi. Oh, gua tahu, The Master. Master. Iya. Kayak apa, Kang? Istrinya Limbat kan? Nih, teman-teman James Adam. Tapi ini viral. Dia viral banget, ya. Suka meng-cover-cover lagu dan paling banyak yang view-nya waktu aransemennya yang keroncong-keroncong gitu kan. Keren banget memang. Keren banget. Nah, lagu Cuek juga sempat viral ya. Cuek. Cuek. Iya, lagu Cuek. Jadi kalau mau collab gitu, kalian nyiapin lama atau emang bentar? Enggak, latihannya selalu hari-hari. Langsung hari-H, mereka kan udah profesional. Kalau lu mau latihan di sini kan males terus. Ayo Dewi, lu tau gak lagu Cuek? Nah, duet sama Tiara. Nah, katanya Boy mau lagu ini sama aku kan? Oke. Okay. Waktu di besok, gue diduetin sama Tiara tuh kayak makin bikin anjlok. Harganya. Ya yuk, mumpung ada perantaranya, ada yang nganterin. Dia gak mau duet sama kamu, sombong banget ya. Ini orang belagu. Ayo, ini dia Ayu Dewi dan Tiara. Cuek. Maria juga ya, kamu juga ya. Okay, kita bareng-bareng ya nyanyinya. Biar Ayu Dewi suaranya makin kelihatan hancur. Coba. Ayo kita coba bareng-bareng. Baik, Pak. Siap. One, two, three, go. Selalu selalu oke, okay, Maria dulu, Maria. Ini dulu. Oke. Okay. Siap. Ayu Dewi. Kenapa gue dapetnya yang susah? Kenapa gue dapetnya yang susah? Gue aja deh, sama aja deh. Gue selalu lo dapetin yang susah. Gue abis ini rap. Gue abis ini rap. Udah, abis ini rapnya. Oke, yang ini Tiara yang ambil ntar rapnya Ayu Dewi ya. Oke. Ayo. Dari pre-chorus itu ya? Iya. Oke. Jadi yang kamu mau jangan setiap saat. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini semua. Kalau kalian nih awal kebentuknya gimana sih? Awalnya aku memang udah ada channel YouTube dari 2012. Oke. Okay. Nah, terus baru tahun ini pengen bikin segmen baru yaitu Last Session. Oke. Okay. Nah, terus ya udah aku ngajak teman-teman untuk bikin band ini gitu. Wah. Wow. Ini teman nongkrong, teman rumah, teman sekolah atau gimana? Ada yang saudara aku, ada yang teman nongkrong juga. Personilnya siapa aja, kenalin dong ini siapa namanya? Nah. Yang di bass ada Tio namanya. Oke. Okay. Terus yang di drum ada Jamie. Oke. Okay. Gitar ada Iqbal. Dan di keyboard ada... Joshua! Bukan. Kevin. Joshua, gimana dia bawa-bawanya? Ada Kevin dan Nedi. Tapi Merafi kan bisa main ini, Pak. Iya. Karena kalau mereka collab sambil si Raffi main. Oh, bisa, gue melodi-melodi aja. Coba lo, kalau memang multi talenta. Kalau artis yang pernah collab sama kalian siapa aja? Salah satunya ini. Arieka juga udah pernah. Oke. Okay. Lagu apa? Anugerah Terindah. Ya, oke. Okay. Dari okay. C aja deh. Dari mana? Oke, okay, siap. Oke. Okay. Menurutku
Abi tuh emang jago main keyboard karena dia di rumahnya terima servis. Keren, keren. Bisa gak? Oke kan? Oke. Oke gue. Oke. Coba yang pengen banget kalian ajak collab siapa? Teman-teman penyanyi atau? Gak usah sebut nama gue, kan tadi. Untungnya hari ini bisa tercapai collab sama Tiara lah. Sama Bro Nuka juga. Jadi aku dari lama itu sering kayak apa notisan dari sosmed gitu kan, terus kayak susah untuk ketemu. Berkat Dahsyat aku bisa dipertemukan dengan Kak James Adam. Terima kasih banyak. Dahsyatnya emang. Kasian lo dia, lu nggak sebut nama dia, dia berharap tau James. Dia berharap banget. Tapi Ayu Dewi juga tadi teman-teman James cerita katanya Ayu Dewi salah satu artis yang dihindari. Jangan sampai kolaps. Ditunggu-tunggu ada dihindari. Yaudah, ada. Sekarang buktikan. Coba buktikan. Okay. Lagunya jangan yang tadi dong, yang lain lagunya. Ya, yang lagu sekarang ya, kasih ide dong. Lagu apa lagu sekarang yang zaman sekarang lagi on banget. Nah, kalau enggak lagu yang dinyanyi Manuka tadi ya. Akan kulakukan. Nah, ya, yang Fatur Rahman Adila, oke. Semua untukmu. Oke, siap? Oke, ini dia. Ladies and gentlemen. Kita sambut. James Adam and Friends. Featuring Ayu Dewi. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Dahsyatnya 2020. Yeah. Ya. Katanya Bu Ayu tadi di awal-awal pingin pantun gitu. Gimana? Oh, tentang apa sih? Tentang kembar. Anak kembar. Anak kembar. Oh nih, Ayu Dewi ada pantun. Si Tiara ya, lama-lama gue encup nih umbun-umbunnya. Diam. Coba. Ngejerumusin gitu. Ya itu cepetan. Ngomong apa tadi, mana, apa ya? Tiara, lo katanya tadi ngomong sama Tiara ada pantun tentang anak kembar. Oke, gak masalah. Nonton di bioskop Misbar. Gini aja. Mendingan pantunnya tentang anak kecil. Oh, anak kecil, iya. Lebih enak kan? Cepet. Tunggu ini. Anak kecil ya? Iya. Oke. Okay. jangan Pak. Tapi kayaknya lebih bagus yang lain deh. Yang lain bener. Adimas, lu maunya tentang apa, Mas? Kayaknya tentang cewek cowok. Cewek cowok. Yang lagi mau deketan. Cewek cowok yang mau deketan, tapi orang tuanya gak setuju. Nah itu. Misi saya mau nanya, ini suruh bikin pantun apa suruh bikin sinetron? Pantun. Cewek cowok deketan, tapi orang tuanya gak setuju. Karena ternyata ayah si cowok ini dulunya pernah nyakitin ibunya si cewek. Pak, saya mundur deh. Bahaya. Jangan cuma gitu dong. Hidup tuh harus semangat. Contoh. Lihat jamnya aja baru. Wow. Asli banget. HP-nya udah baru belum HP-nya? HP baru kan kemarin dikasih katanya. Wow, HP-nya udah baru. Gaya gak dia? Iya, terakhir kesini kan retak. Terakhir kesini di mas HP-nya. Handphone-nya biasa. Kacanya masih retak. Sekarang udah kameranya aja 3. Lu kalau butuh duit kameranya bisa dijual 1. Oh iya. Ya bisa Nora lo orang ada 3. Gua aja pernah punya tim. Perubahan, lu gak berubah-berubah, lu tetap gak bahagia lu. Dia tetap bahagia. Yaudah, Neng, Dimas sekarang kan makin ganteng. Kalau dia emang bawaannya emang ganteng. Tapi ada yang sok ganteng. Dan ada juga yang sok cantik. Nih, dan dia lagi viral. Mana? Kita lihat tayangan nih, ntar kita peragain satu-satu. Ini dia. Muka-muka so ganteng, so cantik gitu. Tapi menurut aku mereka ganteng kok, sama Chan. Ganteng lah. Nih coba kamera maju, jadi nanti satu persatu ya. Nah kamera sini maju. Ya, dimulai dari Ayu Dewi dulu. Nah, dari Ibu Ayu dulu, Ibu Ayu. Dari aku? Iya. Kenapa sih? Kamu kan ratunya. Ini apa yang so cantik ya? Kamu kan ratu tok-tok. Aduh aku gak apa lagi liriknya. Enggak, kamu kan yang gini-ginian jago. Ada kasih liriknya dong, kasih liriknya. Pokoknya yang so cantik ya. Kamu seolah-olah kayak megang kamera gini. Oh, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Siap, 1, 2, 3, musik! Kok
Oke, Nuka. Asik, keren. Nuka, lu harus sok ganteng ya. Jadi orang tuh gimana gitu. Jadi nyanyi apa jadi yang senyum? Ya gitu, senyum-senyum. Memang gitu. Dia sok ganteng banget, Pak. Oke. Lu sok ganteng, kalau gua kan emang natural ganteng. Kalau lu harus sok. Oke. Oke. Siap, Nuka. Musik. Oke, berikutnya Ibu Ayu. Ayu Dewi. Ayu. Sorry, gak, cantik. Gak, kalian jangan salah paham ya. Ini apa tadi? Sok cantik. Aku enggak bisa karena aku emang udah cantik. Jangan ngomong lah. Nah, jangan banyak ngomong. Harus bisa disokin lagi, Bu Ayu. Enggak bisa dijauhin dikit. Ayu Dewi, sok cantik ya. Boleh gitu-gitu boleh. Lagu. Musik. Lu ngapain ke bawah-bawah sih? Kan mukanya di sini. Bukan, dia merasa wajah sama dengkul lebih cantik kan dengkul. Bener ya? Coba kalau rapi coba kalau mungkin di mata kameramen dengkul lu lebih cantik daripada muka lu. Musik. Aman kan? Tapi kita kan berhasil kan? Aman kan? Berhasil lah. Harus kayak gitu memang. Berhasil lah. Itu namanya totalitas meskipun gua, aduh. Sini. Tapi rapi tadi senyum-senyum itu kayak om-om yang di kafe-kafe. Iya, emang harus kayak gitu kita. Geli kan? Ya pengen gua laundry mukanya.